Pada awal tahun ini, para netizen Malaysia dikejutkan dengan berita Natasha Hudson tampil free hair setelah hampir 10 tahun beliau berhijab. Isu tersebut sememangnya mengejutkan ramai. Dan sehingga ke hari ini juga, Natasha masih menyepi dan tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai imej barunya itu. Walau bagaimanapun, semalam nama Natasha Hudson sekali lagi meniti di bibir netizen setelah beliau memuat naik dan repost beberapa video serta foto yang memaparkan dirinya berbusana pengantin di samping seorang jejaka yang dikenali sebagai J. Menerusi video-video yang diupload, Natasha nampaknya telah sah bernikah buat kali kelima. Namun setakat ini, Natasha masih belum keluarkan apa-apa statement. Apapun, Natasha dan pasangan memang nampak sama cantik, sama padan kan? Didoakan semoga pernikahan Natasha kali ini kekal kejana. Kita doakan yang baik-baik dan yang terbaik buat Natasha Hudson, okey? Apa pendapat korang? Muhammad Haris bin Dasmin. Ya, saya. Saya nikahkan kamu dengan Natasha Liana binti Muhammad Rizwan Hudson dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikah Natasha Liana binti Muhammad Rizwan Hudson dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, saya kena jelas untuk kebutuhan awak. Maka saya terima lapas awak, maka sahlah Muhammad Haris bin Dasmin menjadi suami kepada Natasha Liana.